yang perlu bagi mana-mana ibu dan juga ayah kita ini usahakan agar kita dapat menyalurkan pendidikan sepanjang hayat kepada anak-anak kita. Yang pertamanya adalah ilmu itu merupakan satu pengembaraan, kembara ilmu. Dan yang keduanya adalah elemen menghadapi kesukaran atau ujian dalam kehidupan. Di antara yang boleh kita ambil berkaitan kedua perkara ini adalah dengan kita sama-sama berkongsi tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Sila rujuk pada ayat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dialog di antara Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba." Yang bermaksud, adapun kapal atau perahu itu, ia dimiliki oleh sekumpulan orang-orang miskin yang kerja mereka ini adalah di lautan samudra yang luas. Lantas aku ingin mengaibkannya, merosakkan sedikit kapal dan perahu itu, kata Nabi Khidir alaihissalam, kerana di belakang orang-orang miskin ini akan hadir dan datang sekumpulan tentera yang dipunyai oleh seorang penguasa yang zalim, yang sifat mereka ini jumpa je mana-mana kapal ataupun perahu yang kondisinya elok, mereka akan rampas. Itu jawapan Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa alaihi salam. Di antara adab dalam kita bertadabbur adalah apabila kita fokus kepada ayat yang ingin kita ambil pengajaran, kita perlu untuk melihat satu atau lebih ayat-ayat sebelum daripada ayat yang sedang kita fokus tersebut. Ataupun kita lihat satu atau beberapa ayat selepas daripada ayat yang kita baca, untuk kita memahami sekuen, kita dapat melihat kronologi, kita boleh melihat susur galur sebab musabab sesuatu perkara itu berlaku. Dan tentang ayat 79 ini, apa kata kita ambil sedikit untuk lihat dalam surah Al-Kahfi, rujuk pada ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Ayat ini membawa maksud, maka kedua-dua hamba Allah ini, Nabi Khidir AS dan Nabi Musa AS, mereka pun setelah berjanji, ikat kontrak, Nabi Khidir menjadi penyampai dan guru menyampaikan ilmu, Nabi Musa berjanji ikat kontrak untuk jadi murid, jadi anak murid yang belajar. Maka kedua-duanya berangkatlah daripada tempat di pertemuan dua lautan di mana mereka berdua dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang telah pun diletakkan adalah apa-apa yang dilakukan oleh tok guru ini, maka anak murid jangan persoalkan dan jangan tanya, kerana akan sampai nanti masanya barulah anak murid itu akan nampak apa sebabnya tok guru itu melakukan suatu perkara. Perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam adalah naik perahu bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam.
Dan kemudian dalam pertengahan perahu itu belum sampai lagi ke tebing dan destinasi, Nabi Khidir alaihissalam diriwayatkan telah mengaibkan. Aib ini artinya merosakkan ataupun menjatuhkan nilai perahu tadi dengan ditebuk ataupun dilubangkan sedikit perahu yang sedang dinaiki. Ada mereka berdua, ada orang-orang lain di dalam perahu itu, dan mereka masih berada di atas lautan, di atas air, belum sampai lagi dan dah ditebuk. Maka jawapan yang ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam adalah, mengapa engkau merosakkan perahu ini? Adakah engkau merosakkan perahu ini? Lituriqa ahlaha. Engkau nak jadikan semua orang yang ada atas perahu ini karam, hanyut, tenggelam bersama-sama dengan perahu ni ke? Kerana hukum adatnya apabila dilubangkan perahu kapal, maka air akan membuak naik masuk ke dalam perahu tadi. Laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya engkau telah buat satu benda yang besar, dan benda besar ini ianya salah serta ianya akan menyusahkan orang. Jawapan Nabi Khidir alaihi salam ada pada ayat yang ke-79 dalam surah Al-Kahfi yang saya bacakan sebentar tadi, di mana kata Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan kenapa dibuat yang tadi. Ammas safinatu. Adapun perahu yang tadi kamu tanya itu, yang aku tebuk lubang sikit, bukan banyak, sebab bila tebuk itu tidak diriwayatkan perahu itu terus tenggelam, tidak diriwayatkan adanya korban dan mangsa, sebab Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS selamat, tetapi dirosakkan hanya sedikit. Fakanat limasakina. Kata Nabi Khidir AS, perahu yang aku tebuk sikit, aku lubangkan sikit tadi itu, dia milik sekumpulan orang-orang miskin. Digunakan dalam bentuk jamak taksir, menunjukkan bukan seorang, bukan dua orang, tapi ramai. Satu kenderaan, satu perahu dimiliki oleh ramai orang. Dan orang itu semuanya bukan daripada orang yang berada, tapi daripada kalangan orang miskin. Apabila kita sampai kepada ayat ini, subhanallah, mengajak kita untuk memahami pengajaran daripada ayat, dia takkan dapat pengajaran kalau kita tidak mengenali siapakah yang diberikan gelaran atau masuk dalam kategori orang-orang yang miskin. Antaranya kalau kita lihat pembahagian asnaf di dalam pembahagian zakat, dibezakan di antara fakir dan juga miskin. Kerana miskin ini adalah orang yang dia ada pendapatan. Dia bukan tidak ada kewangan ataupun duit masuk kepada dia, tetapi ianya tidak mencukupi untuk dirinya dan juga ahli yang berada di bawah tanggungannya. Maka dia dikategorikan sebagai miskin. Orang-orang miskin ini pula memiliki bukan seorang satu, tapi sekumpulan orang-orang miskin ini berkongsi pemilikan satu kapal, satu perahu. Subhanallah. Kita mungkin tidak merasakan suasana ini, sebab atas nama kita sahaja bukan satu, bukan dua kenderaan mungkin. Kereta besar, motor kecil kecil untuk pergi pasar, kereta besar untuk pergi tempat-tempat yang besar. Motor kecil, motor besar. Basikal pun ada juga. Basikal yang boleh bergolek tayar berjalan, basikal dalam rumah yang tak bergerak situ sahajalah pun kita punyai. Banyak yang kita punyai aset atas nama kita. Subhanallah. Kita mungkin tidak pernah berpengalaman merasakan seperti mana kalau lihat zaman saya kecil dulu, ada syarikat, ada konsortium, ada koperasi yang memiliki sejumlah kereta sewa ataupun teksi. Maka orang akan datang untuk sewa teksi itu,
Diambillah sebelah pagi 6 jam ke 8 jam, maka dia bawa teksi, apa-apa yang dia dapat, maka itu dia punya, tapi dia kena bayar sewa tu sebab itu bukan teksi dia. Tengah hari sekarang orang lain pula ambil. Malam pula shift orang lain pula gunakan teksi yang sama. Berkongsi pemilikan, dia memenatkan. Bayangkan banyak berlaku di dalam urusan pembahagian, pembahagian harta pusaka ataupun faraid. Bila yang ditinggalkan itu atas satu geran tapi banyak nama, subhanallah, nak memecah dan membahagikan lot itu pun dia bukan kerja senang. Walaupun itu hanya melibatkan si Alung dengan angahnya, angah dengan alangnya, alang dengan anda, anda aci-aci, utih-utih, hitam, putih pun ada, hitam pun ada, andaknya lagi, anjang nak letak mana, ucunya lagi, subhanallah, adik-beradik pun mungkin sukar untuk mencapai kesepakatan bila satu benda perlu untuk dikongsi pemilikan. Bayangkan apabila sekumpulan orang miskin, sebahagian daripada tafsir meriwayatkan riwayat bahawa yang dimaksudkan dengan sekumpulan orang miskin itu adalah 10 orang. Satu daripada pandangan, 10 orang memiliki satu perahu. Bila miliki itu berkongsi bersama, macam yang teksi tadi, kalau dia ambil teksi itu pagi dalam keadaan minyak tu 3 suku tangki, dia kena pulangkan nanti minyak tu 3 suku tangki juga. Kalau separuh-separuh lah, sewanya kena bayar dan sebagainya. Maka begitulah juga keadaan, dahlah mereka merupakan orang miskin, ada kenderaan, dikongsi sekitar 10 orang. Bagaimana pembahagiannya? Itu impak yang pertama. Ditambah lagi pemberatan pada ayat 79 ini, bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya'maluna fil bahri. Dahlah mereka itu orang miskin. Mereka juga tak bebas, tak ada kenderaan sendiri. Kenderaan ini dikongsi dengan yang lain. Mereka ini bekerja di lautan. Tidak disebut sama ada kerja mereka ini sebagai nelayan ataupun hanya digunakan perahu itu untuk ambil pengangkutan, tapi disebutkan ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja di lautan. Sekali lagi, pengalaman akan mengajar orang-orang yang biasa kerja di laut. Saya pun tak biasa. Orang-orang yang boleh dikatakan sebagai orang laut. Ombak dan pantai itu rakan karibnya. Subhanallah, orang yang bekerja di laut, kesusahannya bagaimana? Dahlah mereka miskin, kenderaan pun kongsi. Kerja di laut pertamanya adalah tidak ada siapa yang boleh letakkan di waktu pagi, aku akan dapat sekian-sekian jumlah rezeki. Aku akan dapat ikan ni berapa ekor, ikan ni berapa ekor, udang berapa kilo, sotong berapa kilo, tak. Keduanya, tugas di laut, dia bukan sekadar nak memastikan dia boleh untuk mengawal kenderaannya, perahunya tadi itu. Yang dia tidak boleh kawal, faktor luar jangkanya adalah ombaknya, besar mananya, bergelora ataupun tidak, angin yang ada, faktor cuaca, hujan ataupun panas dan sebagainya, yang tidak ada sebarang jaminan mereka boleh balik petangnya bila keluar pada waktu pagi. Kerja di laut juga sama ada menjadi pengangkutan, ambil upah, apatah lagi jadi nelayan. Dia bukan merupakan satu benda yang senang ataupun mudah. Jauh lebih sukar daripada kita yang hanya tunjuk saja mana ikan kita nak kita dapat di pasar. Tetapi ia adalah merupakan satu daripada cabaran hidup yang sangat besar. Rentetan itu, kesukaran mereka adalah orang miskin, tidak ada kenderaan yang khusus, bekerja pula di tempat yang risiko, yang tidak menjanjikan pulangan yang lumayan. Pulangan yang sedikit itu pun belum ada jumlah yang sebenar yang boleh diketahui. Orang yang sebegini melalui satu kesusahan demi satu kesusahan, demi satu kepayahan yang lain,
kumpulan inilah yang diaibkan perahunya oleh Nabi Khidir alaihi salam dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dirosakkan sedikit, ditebuk sedikit perahu. Lantaran itu Nabi Musa alaihi salam yang dah janji awalnya takkan tanya, takkan persoalkan dan juga takkan bangkang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, subhanallah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam terus tanya, yang kau rosakkan perahu ini kenapa? Nak hancurkan, nak tenggelamkan semua orang yang ada di dalamnya? Pertanyaan ini dinyatakan bahawa ia adalah merupakan satu tindak balas atau respon yang normal bagi orang yang fitrahnya itu normal. Sebagai manusia, bila kita berhadapan dengan kesukaran ataupun situasi luar jangka, maka kita akan tunjukkan tindak balas. Kita akan berikan reaksi. Kita sama ada tindakan itu spontan, kita marah, kita merajuk, kita meradang ke, apa sahaja, kita akan tunjukkan kita punya rasa tidak puas hati. Dan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah hanya dengan bertanya apa rasionalnya, apa sebabnya engkau buat benda sebegini. Bukan saja orang miskin tu ada dalam perahu, kita berdua iaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam pun ada di atas perahu itu. Apa sebabnya ianya dibocorkan sedikit ataupun dilubangkan? Lalu sesiapa sahaja pun dalam situasi dan keadaan itu pasti akan bertanya soalan yang lebih kurang sama. Antaran itu pertama sekali yang kita ambil adalah, subhanallah, apa yang ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam itu ia bukan merupakan perkara yang salah ataupun silap. Kita yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita percaya dan kita meyakini bahawasanya setiap Nabi dan Rasul mereka itu bersifat ma'sum. Apa makna ma'sum? Terpelihara daripada segala salah dan juga dosa. Jadi yang dibuat itu bukan kesalahan. Kalau bukan kesalahan, kenapa dijawab balik oleh Nabi Khidir? Kerana ia adalah merupakan pertanyaan yang mana-mana manusia yang punya akal fikiran yang waras, pasti mereka akan tanya mengapakah dilakukan sebegitu oleh Nabi Khidir alaihi salam. Antaran itu jawapan Nabi Khidir pada ayat yang ke-79 menceritakan satu persatu susunan dia. Dah diceritakan tentang orang miskin, pemilikan kenderaan, sukarnya tugas di laut, rezeki pun tak tentu. Maka Nabi Khidir alaihi salam jawab, tambah lagi pada ayat 79, fa'aradtu an a'ibaha. Maka aku pun ada iradah, kemahuan dan keinginan untuk mengaibkan. Seperti mana saya katakan tadi, ia dirosakkan ataupun dilubangkan bukan banyak, sedikit, dan tidak teruslah menenggelamkan. Dia adalah merupakan satu calculated risk, risiko yang telah pun dicongak ataupun dikira yang tidak akan memberikan kemudaratan dalam masa yang segera. Mengapa ianya dirosakkan perahu itu? Wa kana wara'ahum, kata Nabi Khidir AS, di belakang orang-orang miskin, di belakang kita ini, malikun, ada seorang raja atau penguasa dan dengan bala tenteranya, ya'khudhu, yang akan ambil, kulla safinatin, setiap kapal, ghasba, dan ambil itu dengan cara rampas. Ambil satu hal, ambil orang lain. Allah gunakan perkataan ya'khudhu, mengambil, dalam bentuk fi'il mudhari', present and continuous tense. Artinya sifat tentera tu, sifat penguasa yang zalim tu, sekarang pun dibuat, akan datang pun macam itulah perangai dia. Mengambil hak orang lain. Dan ditutup ayat ini dengan lafaz ghasban. Artinya ambil itu dengan cara rampas. Bila rampas,
Pertama, mungkin yang dirampas itu adalah perahu itu keseluruhan. Kedua, rampas tidak bermakna dalam keadaan yang lembut, yang baik, yang tenang dan sebagainya. Kita semua sedia maklum makna perkataan rampas. Diambil itu dalam cara yang kasar, yang tidak beradab. Ketiga, dia mungkin bukan saja akan rampas perahu, tetapi kerana faktor rampas itu, dia mungkin akan merisikokan atau mencederakan pemilik perahu tadi. Orang-orang miskin yang ada. Dahlah nanti kapal atau perahu itu hilang daripada posesi, mereka juga mungkin akan berada dalam keadaan yang bahaya, sama ada bahaya itu cedera ataupun mungkin sampai ke peringkat nyawa oleh penguasa yang zalim dengan bala tenteranya yang nak datang. Daripada ayat ini kita perhatikan, subhanallah, pengajaran seterusnya. Apabila diberitahu dan digunakan perkataan wara'a, di dalam bahasa Arab waw, ra, alif, hamzah, wara'a dalam bahasa Arab dia membawa makna belakang. Ada satu lagi di dalam Al-Quranul Karim perkataan yang membawa makna belakang, iaitu khalfa ataupun khalfi, yang kita baca dalam surah Yasin, sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun dan sebagainya. Khalfa ataupun khalfi juga membawa makna belakang. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak gunakan perkataan khalfa kerana kha, lam, fa di dalam bahasa Arab dia membawa makna belakang yang memang dekat dengan kita. Artinya kalau saya nak kata belakang, ni kerusi, ataupun saya kata jam ini, ataupun saya katakan jam yang sebelah sini, yang mana yang dekat dengan saya, itu saya gunakan perkataan khalfa. Tapi kalau saya gunakan perkataan wara'a, maka dia menunjukkan kepada objek ataupun item yang jauh di belakang, yang mungkin tak dapat dilihat, pusing sekarang pun tak nampak. Itu adalah makna wara'a. Jadi di sini adalah adanya faktor keyakinan bahawasanya orang-orang miskin itu tak nampak. Nabi Musa alaihi salam pun tak tahu yang akan ada segerombolan tentera nak datang sebab tak nampak lagi. Tetapi Allah telah mengizinkan ilmu itu bagi tahu pada Nabi Khidir alaihi salam bahawa dah nak datang lindah. Mana-mana kapal nanti dia akan ambil dan dia akan rampas. Kebiasaannya orang akan merampas benda-benda yang sifatnya bernilai. Orang masuk pecah rumah, dia tak ambil benda yang paling tak bernilai. Dia masuk pecah rumah orang, dia tak ambil yang getah-getah warna kuning, merah, biru, ikat untuk geng plastik hitam tu. Tak. Dia tak ambil yang duit-duit syiling yang ada 10 sen, 50 sen atas lantai tu. Tidak. Dia tak ambil kuali yang kita dah pakai 15 tahun tu. Tapi dia akan cari item dan barangan yang paling bernilai. Itu bila orang ambil dengan cara yang tidak sebenar dan dalam keadaan yang tidak beradab. Rampas, curi dan sebagainya. Lantaran itu, sebenarnya ayat ini menggambarkan belum ada jaminan lagi kapal atau perahu yang dimiliki oleh 10 orang miskin ini bila dirosakkan sikit oleh Nabi Khidir alaihi salam, belum ada jaminan yang kapal itu pun tidak akan dirampas. Kedua, tak nampak pun lagi tentera-tentera tu nak datang. Maka ini semuanya bersandar kepada al-umur al-ghaibiyat, perkara-perkara yang kita tak nampak sekarang tapi kita yakin dia akan datang. Sebab itu sebagai ibu dan ayah, kita ajarkan kepada anak tentang kembara ilmu ini. Pertamanya, proses untuk mendapatkan ilmu ini, subhanallah, dia sangat panjang. Alhamdulillah, kejayaan ramai anak-anak, anak-anak kita, anak jiran kita yang dapat keputusan cemerlang. Lebih 11,000 seluruh negara yang dapat straight A, semua A, subhanallah.
Macam mana mereka belajar pun tak tahulah. Tengok zaman kita belajar dulu, tak tahu nak banding macam mana. Rezeki Allah berikan kepada mereka hebat. Semua A. Satu A tolak pun tak ada. B apatah lagi. Tetapi di dalam menuntut ilmu, apabila kita memperolehi satu maklumat, kita tidak boleh menyatakan bahawa kita lebih hebat atau kita dah tahu ataupun kita rasa dah lah cukup lah. Aku dah tahu dah benda ni. Aku dah belajar dah dulu dah. Dan sebagainya, ia adalah proses yang berjalan secara berterusan. Ilmu dan pengalaman seharusnya tidak boleh menjadikan seseorang itu menjadi sombong ataupun bangga diri sesama manusia yang lain. Ia ada tanggungjawab untuk dipulangkan semula kepada masyarakat dan juga kepada ummah. Yang keduanya pula ialah tentang orang-orang miskin itu dahlah berada atas kapal, perahu itu dirosakkan sebab hanya alasan nanti akan datang yang belum nampak lagi, maka kita subhanallah sebagai ibu dan ayah, atuk dan nenek, kita ini jihad berterusan kita adalah untuk mengingatkan, mengajar dan mendidik anak-anak kita untuk percaya kepada perkara-perkara yang ghaibiyat ataupun yang sam'iyat, yang tidak dapat dilihat mata, yang tidak didengar oleh telinga. Tetapi ia adalah benda yang pasti dan bakal berlaku. Antaranya adalah berkaitan tentang keyakinan dan keimanan terhadap qada dan qadar Allah. Kepercayaan dan keyakinan terhadap hari akhirat, pembalasan dan sebagainya. Nak meyakinkan orang muda untuk terus melakukan kebaikan dan meninggalkan keseronokan yang merugikan yang ada sekeliling, kanan, kiri, depan, belakang, dia tidak perlu untuk bergerak dan bermusafir jauh untuk mendapatkan perkara-perkara keseronokan yang merugikan ataupun yang bermaksiat. Hanya dengan menggunakan apa yang dia ada contohnya dan dengan jarinya, dia sudah boleh sampai ke tempat ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu, cabaran besar bagi kita sebagai ibu dan ayah untuk mendidik mereka secara berterusan agar meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menerus dan menambahkan benda-benda yang baik dalam kehidupan semata-mata kerana akhirat itu akan datang, sedangkan tak ada siapa pun tahu bila akhirat itu akan berlaku, bagaimanakah keadaannya menunggu dan menanti tarikh tersebut. Ia bukan satu benda yang mudah untuk kita berikan pemahaman kepada manusia. Kalau orang yang dimasukkan ke mana-mana pusat tahanan, penjara ke dan sebagainya, diberikan hukuman 1 tahun penjara, maka dia akan menghitung, dah keluar keputusan 1 tahun, dia akan kira habis bulan, okay, lagi 11 bulan, lagi 10 bulan, lagi 6 bulan, lagi 3 bulan, lagi 1 minggu lagi, ataupun lagi 3 hari lagi, dia akan kira dan dia akan rasa tenang, makin kurang masa untuk dia menunggu untuk keluar. Tapi kita perhatikan bahasa Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-23 di dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan labithina fiha ahqaba. Orang-orang Quraisy yang menolak ajaran Nabi, mereka ini nanti di hari akhirat akan masuk dan dicampakkan ke dalam neraka. Labithina fiha, mereka akan duduk dalam neraka itu ahqaban ataupun ahqaba. Perkataan ahqaba daripada bentuk jamak taksir, dia punya mufrad ataupun singular dia
adalah hiqbun, ha, qaf, ba. Dan di dalam istilah kepenggunaan bahasa Arab, perkataan hiqb membawa makna tempoh 80 tahun. Satu hiqbun, 80 tahun. Tapi disebutkan dalam Quran, orang-orang Quraisy ini dimasukkan di dalam neraka. Duduklah dalam neraka itu, tunggulah selama ahqaban, iaitu plural kepada perkataan 80 tahun. Subhanallah. Allah boleh saja sebut 1000 tahun. Allah boleh sebutkan dalam ayat ini, Allah kata kau tak payah kira lah. Engkau duduk dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada sebarang peluang untuk dapat parole. Tak ada. Selama-lamanya. Ada ayat-ayat Al-Quran lain yang menggunakan sebegitu. Tapi pada ayat ini, surah An-Naba, Allah kata mereka akan duduk di situ 80 tahun, selepas 80 tahun, selepas 80 tahun, selepas 80 tahun, tak berhenti. Bayangkan bagaimana penantian. Masuk-masuk je, disebutkan 80 tahun. Maka mereka tunggulah setahun, dua, 30, 40, 70, 79 tahun, dan nak habis 80, maka Allah beritahu 80 lagi. Begitulah seterusnya, 80 lagi dan 80 lagi. Ia adalah merupakan penyiksaan, azab yang teruk. Azab ini fizikal pada badan, azab pada minda juga bukan merupakan perkara yang enteng atau boleh diambil mudah. Ramai orang daripada sudut luaran kita perhatikan seolah-olah dalam kehidupannya dia dah cover semua benda. Dia cukup mencukupi dan mencakupi. Tetapi yang bersarang di dalam kepala dia ni dan pada hatinya, resahnya, gelisahnya, risaunya, yang ini orang lain tak nampak. Tapi sebenarnya berat di sini dan juga di sini, dia lebih siksa berbanding sakit pada tangan, kaki, perut yang luaran ni dan sebagainya. Subhanallah. Lantas disebutkan 80, demi 80, demi 80, artinya dia satu daripada gaya bahasa untuk menunjukkan betapa siksanya azab di hari akhirat yang belum berlaku, tetapi kita diarahkan untuk beriman dan mempercayainya. Pada permulaan ayat yang ke-79, dalam sedikit masa yang berbaki, Allah Subhanahu wa taala merakamkan bahawa perahu itu dimiliki oleh orang miskin dan bukan seorang. Dahlah dia itu merupakan orang miskin. Dia terpaksa berkongsi dengan rakan-rakannya daripada keluarga miskin yang lain hanya semata-mata untuk memiliki satu platform untuk cari rezeki, iaitu untuk dapatkan kenderaan. Pemilikan berkongsi. Dia bukan freehold, dia leasehold. Even lower than that. Dalam masa yang sama, bekerja pula di laut yang kalau tak tebuk kapal atau lubangkan sikit perahu itu pun, lama-lama dia ada konsep wear and tear. Dah lama pakai, dia akan rosak dengan sendirinya. Dihempas dengan ombak laut yang kuat, kena dengan air masin, campur dengan hujan, matahari, panas dan sebagainya. Maintenance untuk jaga perahu itu, dia lebih kerap daripada kenderaan-kenderaan lain. Isu di sini adalah tentang ujian kehidupan. Subhanallah, Allah lebih mengetahui dan maha mengetahui tentang kesusahan dan juga dalam kehidupan kita. Bukan sedikit kita jumpa di luar sana, dialah merupakan keluarga yang dikategorikan sebagai orang miskin. Ada pendapatan tapi tak cukup. Dahlah mereka ini dalam kategori keluarga miskin, Allah tambah pula ujian yang baru. Suaminya itu ditimpa kemalangan, dah tak boleh bekerja seperti mana sebelumnya. Dah tak mampu. Pendapatan makin berkurang. Dahlah begitu, keluarga tu kurang pendapatan.
suami yang cari pendapatan tadi pun tak dapat dah bekerja full time, Allah uji lagi salah seorang daripada anak mereka dalam keluarga ini, Allah uji dengan penyakit yang sangat kritikal dan juga kronik yang memerlukan rawatan dan perbelanjaan yang sangat besar. Dahlah sebegitu pula, maka diuji lagi rumah mereka itu diminta dikosongkan kerana dah berbulan-bulan sewa rumah tak dapat nak bayar. Tuan rumah suruh keluar. Satu demi satu demi satu ujian bertimpa-timpa kepada orang yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya. Kalau hanya ikut hati kita yang cetek ini ataupun ikut logik fikiran kita yang tak seberapa ini, maka kita akan bagi tahu, ya Allah, mereka ni keluarga miskin, ya Allah. Mereka ini fakir. Ada di kalangan mereka ada ahli keluarga yang OKU, ya Allah. Cukuplah satu, ya Allah, bagi kesusahan pada mereka. Agihkanlah kesusahan bagi kepada yang lain. Tu ya Allah, yang rumah besar atas bukit sikit, corner lot tu, ya Allah, bagilah pula ujian kat mereka. Tu ya Allah, rumah yang ada 3 kereta besar, 2 kereta kecil, 1 motor besar, 1 basikal kecil, yang itulah pula bagi ujian. Yang depan tu, ya Allah, yang alhamdulillah tengok tak ada sakit-sakit. Orang lain pantang makan sikit, 5-6 biji warna lain-lain pil dia kena makan. Dia Allah bagi kelebihan, makanlah apa pun. Subhanallah, sihat manjang. Orang lain take fire sikit, dah masuk hospital, batuk, radang, rosak. Dia 40 tahun take fire, tak sakit. Subhanallah. Ini antara merupakan rezeki yang Allah bagi, kalau ikut logik akal kita lah. Tapi kembali kepada keyakinan, Allah lebih mengetahui. Mengapa ada dalam kehidupan kita orang yang telah diberikan ujian, orang tu juga dapat ujian yang lain, dapat lagi ujian yang lain. Dah istilahnya sudah jatuh ditimpa tangga. Jika ini kita lihat ataupun kita nampak, subhanallah, pengajarannya adalah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dunia, walaupun ianya diberikan kepada orang yang dah memang sedia sukar, dah memang mempunyai kepayahan, dah ada dah ujian sebelum itu yang dia belum dapat settle pun lagi. Hutang yang itu dia tak settle, dah tambah lagi satu hutang yang lain. Yakinlah bahawa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Dan dalam konteks ayat 79 ini, Nabi Khidir alaihi salam rosakkan sedikit, tapi biarlah rosak sedikit, kenalah keluar duit sikit untuk baiki, ambillah masa, rutin kerja mereka besok dah tak boleh ke laut sebab nak baiki perahu. Tetapi itu jauh lebih baik daripada perahu itu dirampas oleh penguasa yang zalim tadi, langsung tidak ada kenderaan, langsung terpotong dan terputus cara untuk meraih rezeki dan mendapat punca pendapatan pada masa akan datang. Setidak-tidaknya mereka masih memiliki perahu itu, ia boleh dibaiki dan terus boleh digunakan daripada tidak dirosakkan dan akhirnya dirampas keseluruhan tanpa ada sebarang compensation, sagu hati dan sebagainya. Begitulah seharusnya kita ini, nasihat buat diri saya dan semua, agar kita melihat ujian dalam kehidupan sebagai terlalu banyak hikmah yang kita tidak nampak, tapi Allah telah sediakan buat mereka yang diuji. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah pastinya daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surah Al-Asr.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد